Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dan selalu memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat afiat. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atas keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ustaz dan para santri, panitia LDKS OSPI untuk tahun ajaran 1445-1446 Hijriah, dan juga para peserta LDKS OSPI untuk tahun ajaran 1445-1446 Hijriah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Upacara ini diadakan sebagai bentuk pembukaan atas kegiatan latihan dasar kepemimpinan santri, organisasi santri pesantren Intan Ilmu tahun ajaran 1445-1446 Hijriah. Dan di dalam kegiatan LDKS OSPI ini, para santri kelas 11 Marhalah Tsanawiyah di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan akan mengadakan beberapa kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang dengan kegiatan-kegiatan tersebut akan dipilih siapa saja yang pantas memimpin organisasi santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan untuk tahun ajaran 1445-1446 Hijriah. Di dalam kegiatan LDKS OSPI, kalian akan diberikan materi-materi. Kalian akan mendapatkan kegiatan-kegiatan untuk dikaderkan menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang yang memimpin orang-orang yang dipimpin, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap dari kalian pemimpin dan bertanggung jawab penuh atas orang-orang yang dipimpinnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah memilih
bibit-bibit unggul pemimpin organisasi santri pesantren Intan Ilmu. Makanya diadakan LDKS, latihan dasar kepemimpinan santri, agar bisa memimpin organisasi santri pesantren Intan Ilmu, organisasi terbesar di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Karena dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, kalianlah yang akan mengatur, mengorganisir, kalianlah yang akan memanajemen seluruh santri-santri yang ada di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Kalianlah pemimpinnya, kalianlah yang paling bertanggung jawabnya. Dan satu pesan saya, tahun ini saya ingin agar organisasi santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan tahun ajaran 1445-1446 sangat perhatian terhadap peningkatan bahasa Arab, al-lughah al-wahidah al-rasmiyah fi hadha al-ma'hadi al-mubarak, satu-satunya bahasa yang resmi di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berkahinya. Segala aktivitas yang mendukung untuk peningkatan bahasa Arab bagi para santri-santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, maka saya katakan dari sekarang akan senantiasa didukung oleh pimpinan pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan dan seluruh kepala-kepala divisi yang ada di bawah kepemimpinan pimpinan pesantren. Tegakkan, unggulkan bahasa Arab para santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Itu tugas yang diembankan paling utama bagi pengurus organisasi santri pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan tahun ajaran 1445-1446. Dan saya berikan tips, salah satunya adalah membuat program-program yang mendukung peningkatan berbahasa Arab santri di pesantren Intan Ilmu. Lalu setelahnya langkah yang kedua adalah pengawasan ketat dan penuh dengan peraturan-peraturan dan program-program tersebut saat dilaksanakan di tengah para santri pesantren Intan Ilmu. Dan salah satu jenis pengawasannya adalah diberikan hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan oleh divisi pengasuhan yang bisa dilakukan di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Ahibbati fillah, a'afanillah wa iyyakum. Saya juga mengingatkan kepada seluruh panitia LDKS OSPI 1445-1446 dan juga terkhusus peserta LDKS OSPI 1445-1446 bahwa pendidikan yang sangat ditekankan di pesantren ini
pendidikan, bukan pengajaran. Pengajaran di dalam kelas, seorang pengajar mengajar muridnya. Pendidikan adalah sesuatu yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan yaitu siap memimpin dan siap dipimpin. Sekarang tugas kalian untuk memimpin, mengurus, mengatur para santri-santri seluruhnya yang ada di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan untuk tahun ajaran ini. Ingat itu baik-baik, tanamkan, jadikan sebagai sebuah keyakinan. Santri pesantren Intan Ilmu siap memimpin dan dipimpin dengan penuh keunggulan, amanah, dan berakhlak mulia. Unggul artinya adalah bersih, rapi, teratur, terencana, penuh dengan niat yang baik untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah artinya adalah melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab sampai selesai, detil, maksimal, tidak boleh seadanya. Saya sering mengatakan amanah adalah ihsan. Ihsan adalah bekerja, berbuat ihsan untuk beribadah kepada Allah di luar kewajiban. Berakhlak mulia adalah tanamkan akhlak yang penuh senyum kepada para santri. Akhlak yang menyalami para ustadz dan orang tuanya tanpa harus diminta. Akhlak yang suka memberi, akhlak yang tidak suka mengganggu. Maka itulah pendidikan yang kalian harus dapatkan saat kalian menjadi santri di pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan. Siap memimpin dan dipimpin dengan unggul, amanah, dan berakhlak mulia. Pesantren Intan Ilmu. Pesantren Intan Ilmu. Pesantren Intan Ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.